Informasi Kabupaten Tujuan Bogor, posisi kereta persiapan masuk Kawal Besar. Kabupaten Tujuan Bogor, pemberangkatan selanjutnya tersedia di stasiun Jakarta. Nama saya Helena Kobogau. Saya lahir di Kampung Bugalaga, Kabupaten Intan Jaya. Saya lahir dari dua suku yang berbeda. Bapak saya suku Wolani dan mama saya suku Moni. Mama saya perempuan Moni yang juga adalah pemilik hak ulayat air garam di kampungnya. Mereka sering mengucapkan sumpah, mutili, atau mutupamina, yang artinya adalah nenek moyang mereka sumber pemberi hidup bagi mereka. Kampung saya memiliki udara yang sejuk dan sangat dingin. Masa kecil saya bersama-sama dengan teman-teman saya bercanda, bermain ke kali, mendaki gunung, dan saya benar-benar menikmati keindahan alam dan meyakini bahwa alam itu adalah sumber pemberi hidup bagi saya. Bu, boleh tambah isi ya? Skripsi.
Pengalaman yang paling saya ingat itu ketika saya datang dari Papua tahun 2014. Pertama saya datang, saya ikut taksi. Yang kalau di Jakarta sering disebut angkot, kalau di Papua taksi. Nah, saat saya naik angkot dari Cawang menuju ke Kampung Melayu, Jatinegara. Nah, di situ ada pengalaman yang saya masih ingat sampai sekarang. Itu ketika saya naik, saya dilihat. Ini orang Papua ya. Kok kulitnya hitam? Rambutnya keriting. Ada ekspresi-ekspresi yang dibuat. Saya tanyakan mereka menutup hidung dan menyangka saya itu bau dan lain sebagainya. Namun saat itu saya tidak menanggapi akan hal itu. Tapi bagaimana saya harus ekspresi wajah saya itu tidak menampakkan, memancarkan bahwa saya sedang marah atau apa. Tapi saya seolah-olah anggap itu biasa saja. Yang lemaknya mana ya? Ini yang lemaknya. Banyak daging itu. Ini? 10 kilo. Ini aja. Bang, ini berapaan? Ini dulu. Berapa? Dulu ya. Berapaan? 3.000. Ini petiknya kapan nih? Udah kuning-kuning. 25.000 ya? Berapa pun pakainya? Berapa biji? 2. Iya. Nanti saya sini aja. Bang, gak usah isi belas. Dinoken aja. Kemana? Dinoken aja. Pengalaman yang saya masih ingat sampai saat ini yaitu kondisi mama pasar saat itu. Mama pasar ini berjuang untuk bagaimana hasil kebun mereka harus dibeli oleh pihak perusahaan. Namun saat itu pihak perusahaan PT Freeport tidak mengindahkan lagi atau tidak membeli hasil kebun dari mama Papua tersebut. Namun pihak perusahaan membeli bahan pangan itu dari luar daerah Papua, yakni Makassar dan Pulau Jawa. Akhirnya terjadilah perjuangan melawan ketidakadilan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada mama Papua. Dan saat itu di mana sosok seorang mama, Mama Yosita Lomang dan kawan-kawannya ikut berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Nah, hal-hal tersebut yang membuat saya selalu mengingatnya dan menjadi motivasi bagi saya untuk terus berjuang melawan ketidakadilan yang terjadi bagi kami bangsa Papua. Oleh karena itu, pemerintah negara Indonesia tidak mau meninggalkan kita, tidak mau memberikan izin kepada kita. Karena apa kawan-kawan? Bank Indonesia sedang ada hutang kepada Bank Dunia kawan-kawan. Yang hanya oleh Freeport. Ada Freeport yang bisa menutupnya. Kawan-kawan, selalu harus belajar banyak. Lihat untuk kebusukan oleh negara ini. Negara ini memanfaatkan kekayaan orang kita. Negara ini memanfaatkan sumber daya alam kita. Negara ini memanfaatkan segala macam yang ada di atas negeri kita hanya untuk kepuasan dirinya, kawan-kawan. Kami hanya menuntut hak kebebasan. Kami hanya menuntut hak kemerdekaan. Kami hanya menuntut
gitu ya, kami melihat itu orang lain memakainya ataupun orang lain memakainya hanya cuma karena demi kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, di situ yang saya rasakan langsung itu seolah-olah mereka sudah merampas hak-hak atas budaya orang Papua itu sendiri. Budaya kami itu seperti tifa, dalam arti tifa itu digunakan dalam acara-acara yang sakral, bukan hanya dimainkan di sembarang tempat atau dipukul-pukul di sembarang tempat. Orang Papua sendiri ketika berbusana Papua, itu kami tidak bebas untuk menggunakan atribut kami, dilarang. Seperti yang pernah kejadian di Jayapura, mama-mama pasar tuh kan mereka jual noken yang bentuknya itu bermotif bintang kejora. Namun noken-noken itu dirampas. Saya berbusana Papua karena ya saya punya identitas itu sendiri gitu. Saya identitasnya orang Papua yang kulitnya hitam, rambutnya keriting dan beda dari yang lain. Biarpun saya di belahan dunia manapun, saya tetap Papua.